dipecahkan kepala dia, dihantuk ke batu oleh orang yang baca, yang tak membaca Al-Quran, yang akan menghancurkan kepala dia tadi, kemudian berdegai kepala ni, kemudian tangkuk balik, jadi balik manusia dalam keadaan demikian. Sampai bila? Sampai berlakunya hari kiamat. Selagi mana tak berlaku hari kiamat, seksa kubur ini akan terjadi dan terjadi pada mereka. Allahu Akbar. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, syukur kita pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita berada pada malam-malam yang kita membicarakan tentang mengenai sebab-sebab terkena seksa kubur di kalangan setiap orang yang telah masuk dalam kubur. Kemudian apabila dia masuk dalam kubur, tiba-tiba dia berjumpa, bukan jumpa nikmat, tetapi dia jumpa dengan azab. Yang ni yang kita bicarakan sebelum daripada ni dengan tujuan nak suruh kita ni jangan terjadi demikian. Biarlah kita ni bila kita mati masuk dalam kubur, maka kubur kita berubah menjadi taman pada taman-taman syurga, tidak menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka. Dalam perbincangan kita masa-masa yang ringkas sebegini, saya telah sebut semalam mengenai dua sebab kenapa manusia ini terkena dengan azab kubur. Di antara sebab di kalangan kita yang menyebabkan kita terkenanya azab kubur, yang pertamanya kerana kita menyekutukan Allah ataupun mensyirikkan Allah. Yang ni sepanjang kita hidup atas dunia, pastikan diri kita ni mengesakan Allah. Jangan kita mensyirikkan Allah. Mengesakan Allah ni maknanya kita, dalam diri kita ni meletakkan hanyalah Allah tempat as-samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Tu yang pertama dalam hidup kita. Jangan ada sedikit pun, secalit pun perasaan kitanya, perasaan untuk jatuh syirik kepada Allah. Jangan ada demikian di kalangan kita. Sebab yang kedua, kenapa di kalangan kita ni boleh menyebabkan terkena seksa kubur juga. Sebab yang kedua, kerana sifat munafik yang memilih hidup, dia tidak memilih menjadi mukmin, tetapi memilih hidup menjadi munafik. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, jangan ada seorang pun di kalangan follower-follower saya ataupun yang mengikuti kuliah ini, di kalangan kita menjadi seorang yang munafik. Jangan. Pastikan pada diri kita ni, dalam hidup kita, kita dalam keadaan yang benar-benar menjadi orang yang beriman pada Allah. Dalam hidup kita ni, macam mana kita boleh jadi munafik ni? Kerana dua tiga sebab yang menyebabkan terjadinya munafik pada seorang. Kerana akidah dia, dia tak berapa yakin dengan Islam. Sama ada melalui ibadahnya, hidupnya dalam keadaan yang dia bercelaru dalam ibadah, yang menyebabkan dia jatuh munafik. Ni ramai di kalangan kita jadi demikian. Ataupun akhlaknya, peribadi kita. Sebab tu orang mukmin ni, dia kena jadi dalam hidup dia, semakin dia tua, semakin nampak soleh dia. Jangan semakin tua,
Kita dalam keadaan statik, jangan. Semakin kita berumur, semakin orang nampak kita ni ahli syurga. Jangan kita semakin berumur, tetapi semakin menampakkan dan menunjukkan peribadi ahli-ahli neraka. Jangan. Demikian. Hidup orang mukmin ni hidup orang yang sentiasa hidup dalam keadaan berusaha untuk menjadikan diri dia semakin dekat dengan Allah. Tapi kalaulah hidup kita ni statik saja, sama aja sejak muda sampai tua, ada kemungkinan kita jatuh di kalangan orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Yang ni yang kita minta jauh daripada Allah SWT, kerana munafik di sudut akhlak. Saya telah bicarakan panjang dalam bab munafik ini sehinggakan Allah tegur di kalangan kita. Mengapa kita di kalangan kita ni kalau berhadapan dengan orang munafik, kita akan jadi dua kelompok. Famalakum fil munafiqina fi'atain. Allah sebut, kenapa kamu ni dengan orang munafik kamu jadi dua puak di kalangan kamu ni? Wallahu arkasahum bima kasabu. Sedangkan mereka jadi munafik ni kerana sikap mereka lah, perangai mereka yang mereka usaha. Aturiduna an tahdu man adallallah. Allah tegur, adakah dalam hidup kamu ingin memberi hidayah pada siapa yang telah disesatkan oleh Allah? Orang munafik ni hidup dia dalam keadaan dia nampak orang kafir itu menjadi keutamaan, dia nampak kekufuran itu, sehinggakan dia minta orang Islam ni bertolak ansur dengan orang kafir. Kita dengan orang kafir ni dia kena dalam keadaan yang tegas. Dengan orang kafir ni dia ada penderian, asyidda'u 'alal kuffar. Tapi dengan orang Islam, ruhama'u bainahum. Kena berahmat dengan orang Islam. Di kalangan orang Islam kita kena ada perasaan ruhama. Tiba-tiba datang orang kumpulan yang ketiga, dia kata kita dengan orang kafir kena ruhama, manakala kita dengan orang Islam kita kena tegas. Dia sebut demikian. Orang Islam ni dia kata macam-macam gaya. Orang Islam ni pemalas, orang Islam ni penakut, orang Islam. Dengan orang Islam dia downgrade kan, tapi dengan orang kafir dia upgrade kan. Dipanggil demikian. Orang ni yang suka yang menjadi tengah-tengah ni orang dipanggil orang munafik. Islam diajar dalam hidup kita ni, bila kita sebut kita orang mukmin, jangan sekali-kali kita cenderung dengan kekufuran ini menjadi orang munafik. Ya, munafik je. Bila dia jadi munafik, lalu dalam keadaan demikian dia akan terdedah. Untuk apa dia? Bila dia mati masuk dalam kubur, kubur menjadi tempat yang sengsara dalam hidup dia. Kenapa dia? Start daripada situ dia akan sengsara-sengsara sampai di akhirat nanti. Kenapa jadi demikian? Kerana dia telah memilih menjadi munafik, menjadi talam dua muka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia berjumpa dengan orang-orang mukmin, dia akan sebut saya sama dengan kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau dia paling dengan puak-puak syaitan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Aku ni berserta dengan kamu, kami kelentong je, pak-pak lebay tersebut. Kami ni pada diri dia. Ni orang yang jenis demikian ni, katanya Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang kelentongkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah biarkan mereka dalam keadaan kegelapan itu, dalam keadaan suasana yang mereka itu penuh dengan tipu daya, dengan hidup tughmahun, dalam keadaan yang terpedayalah pada mereka ini. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita tak cerita kita kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, jika seorang munafik berkata, menjawab tanyaan malaikat, saya mendengar orang yang mengatakan sesuatu, maka saya memperkatakan hal yang sama dengan dia. Dalam kubur nanti bila malaikat tanya, kamu tahu tak siapa orang ni? Siapa orang ni? Bila tanya demikian, orang yang munafik ni kata, saya pernah dengar cerita Muhammad ini. Kami pernah dengar cerita tentang Islam ni. Tapi kaminya nak jawab macam ni. Kami dengan macam orang ramai lah. Orang ramai jawab macam tu lah yang kami lakukan. Kedua malaikat ni akan jawab balik, kami telah mengetahui bahawa kamu akan menjawab demikian. Dalam kubur ni, perbincangan orang munafik dengan malaikat. Dia kata apa dia? Bila malaikat tanya, kamu kenal ke man hadzal rajul? Siapa lelaki ni dalam hidup kamu? Dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, dia kata macam-macam cam je disebut. Macam kenal je. Ni orang yang sebut nabi-nabi dahulu lah kot. Dia sebut demikian. Tapi kami nak jawab macam ni, kami sebagaimana yang dijawab oleh di kalangan orang-orang yang menjawab terhadap orang. Dia jawab demikian.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, malaikat jawab, malaikat jawab, kami agak dah, kamu nak jawab macam ni lah, kamu yang kamu nak agaknya. Kemudian dikatakan pada bumi, telanlah dia, wahai bumi telan orang munafik ni. Maka bumi pun akan menghimpit dia dan menjadikan bercerai-berai tulang rusuk dia. Rasulullah kata, bila peng kena tersebut, ong kena tersebut, bercerai-berai tulang rusuk dia ni hancur lebur. Tulang rusuk dia ni, kemudian dan ia masih disiksa sampailah Allah membangkitkan dia daripada pembaringan itu, sampailah dia berada di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahu akbar, ni orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan memilih menjadi munafik. Memilihlah jadi mukmin. Ada dua pilihan pada kita kan. Kita ni orang Islam dah. Tiba-tiba kenapa kita pilih jadi munafik lagi? Pilihlah jadi orang mukmin. Orang mukmin ni orang yang benar-benar menerima ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolak segala yang disebut dengan hawa nafsu. Yang hawa nafsu dalam pada diri dia, dia tak jadi keutamaan. Yang dalam keutamaan dalam hidup dia, yang disebut dengan syariat agama dalam kehidupan mereka. Ini orang mukmin dalam kehidupan setiap di kalangan kita. Supaya kita apa dia? Selamat dalam kubur, selamat di padang mahsyar dan selamat waktu mana kita melalui titian sirat. Sehinggakan kita bersama dengan minallazina an'amallahu alaihim, di kalangan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa dia yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ha, ini cara Allah SWT sebut. Di kalangan nabi-nabi, bila kamu berada dalam syurga nanti, kamu dengan nabi-nabi, wassiddiqin, orang-orang yang hidup membenarkan syariat Allah dengan perbuatan dia, siddiqin wasyuhada', orang yang gugur syahid, wassalihin, dan orang-orang yang mati, orang-orang salih di kalangan kita. Ha, ini kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, yang terkena seksa kubur. Masuk kubur, jumpa seksa kubur. Siapa dia? Pendusta-pendusta di atas dunia. Tuan-tuan, minta jauh daripada Allah, daripada kita ni bercakap bohong. Hidup dalam keadaan berbohong. Jangan. Jangan biarkan lidah kita, tubuh badan kita menjadi orang yang kazib, orang yang pembohong. Jangan. Berbohong dalam hidup ni, di antara bala yang paling besar yang akan dialami dalam hidup ialah dalam kubur nanti. Ha, ini bala yang besar dalam hidup ni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu, yang menerangkan sebahagian gambaran seksa kubur yang digambarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, maka kami pun pergi dan kami mendapati seorang lelaki yang membuka langit mulutnya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kami tengok ada seorang lelaki yang dia membuka langit-langit mulut dia, sedangkan seorang lainnya berdiri dengan membawa tempaan besi. Mulut ni tenganga, kemudian ada seorang lelaki yang dalam keadaan yang dianya mulut tenganga tersebut sedang bawa besi panas. Besi panas nak godok dalam mulut dia ni sendiri. Jika datang seorang yang sengsara wajahnya, dipotong dah mulutnya hingga langit-langitnya. Bila datang seorang tu dalam muka yang pucat lesi, diambilnya tempaan besi itu, dipotong muka dia ni sampai di wajah dia. Dipotong daripada lubang hidungnya hingga langit-langit dia. Kena kerat ni. Kena kerat. Sampai ke atas. Kemudian sampai langit-langit dia. Mata dia hingga langit-langitnya. Potong satu-satu daripada bawah, potong sampai ke hidung, hidung potong sampai di mata, mata dipotong lagi sampai lubang mata tadi, dipotong mulut dia sampai langit-langitnya, lubang hidungnya hingga langit-langitnya, mata hingga langit-langitnya, kemudian berpindah ke bahagian lain. Allahu akbar. Dekat mata, dekat hidung, dekat 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 ni sampai langit, dan melakukan sebagaimana dilakukan pada bahagian awal. Begitulah terulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok dalam peristiwa Isra Mikraj Rasulullah, dan tidak selesai melakukan keadaan itu hingga bahagian tersebut kembali semula, dan kembali mengulangi lagi dan melakukan tindakan seperti yang dilakukan yang pertama sebelum daripada ini. Kemudian penjelasan berikut dalam bahagian akhir pada hadis yang panjang ini, kedua malaikat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun lelaki yang kamu datangi dan juga kamu lihat dipotong mulut dia sampai langit-langitnya, lubang hidungnya sampai langit-langitnya, matanya hingga langit-langitnya,
adalah lelaki yang keluar daripada rumah dia dan menebarkan kebohongan hingga mencapai cakrawala bagaimana jahatnya dia dalam dia menyebarkan berita-berita yang sedemikian rupa. Tolong berhati-hati yang menjadi RBA-RBA, senang ceritanya. Yang sanggup menjadi RBA-RBA pada musuh. Yang menjadikan diri kalian ini seorang yang apa dia, sanggup untuk berbohong, untuk semata-mata nak menghancurkan Islam. Tuan-tuan tunggu. Ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang bagaimana masuk dalam kubur nanti kesengsaraan yang akan berlaku. Saya nak sebut pada RBA-RBA dan juga kepada apa dia, penyokong-penyokong yang menyokong kerja-kerja buruk untuk menentang Islam. Kalian kena tunggu. Tunggu saja, tunggu sikit je lagi. Kalian masuk kubur je, terasa terus. Seksaan-seksaan yang Allah jadikan kepada pada mereka-mereka yang hidup dalam keadaan menentang Islam. Tak menang orang lawan Islam. Tak ada sejarah orang yang lawan Islam dia boleh menang. Tak ada dalam sejarah. Sejarah orang yang menentang Allah semua kalah. Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, segala benda yang penuh dengan kekuasaan sebelum daripada ini, mereka cuba lawan Islam untuk menjadikan diri mereka hebat. Di waktu itu Allah hancur leburkan mereka. Apatah lagi si munafik. Orang munafik dalam hidup dia, bila dia berbohong, dia sebarkan berita-berita bohong dia. Sehingga kan dia keluar saja daripada rumah dia, ada je dia nak share benda-benda yang tak patut. Ada je yang dia nak sebar benda-benda yang tak sepatutnya disebarkan. Dia berbohong. Di saat mana dia berbohong, maka di waktu itu orang percaya terhadap apa yang dia bohong tadi, menyebabkan dia ni diseksa dan diseksa dalam kubur nanti. Cerita orang meninggal dunia, orang tak meninggal dunia lagi, sebut orang ni dah meninggal dunia. Sebarkan berita-berita yang karut dan palsu. Cerita-cerita bohong ini sendiri. Dalam riwayat yang lain disebut, ada orang yang kamu lihat dipotong mulut dia adalah seorang pendusta yang bercakap bohong hingga mencapai cakrawala. Bohong, orang Melayu panggil sembang kencang, dia panggil demikian. Cakap, bukan main lagi. Cakap besar dalam hidup dia. Cakap besar, ada orang yang demikian. Dia pergi ke kedai kopi, dia borak di kedai kopi seolah-olah dia Perdana Menteri. Cara dalam hidup dia. Yang di kampung-kampung lah. Kalau di kampung-kampung, kalau dia pergi masuk dalam kedai kopi, dia kata, cerita sedap ni. Semalam begini-begini, cerita sedap. Habis satu kedai kopi tu senyap je. Dia sendiri menoreh pun tidak. Dia pergi kerja pun tidak. Habis duit berhutang dengan kedai kopi tadi. Kuat, berbohong dalam hidup dia. Sembang kencang, dia panggil demikian. Orang yang bercakap besar dalam hidup dia tersebut. Orang macam ni, tunggu dia. Masuk dalam kubur, terseksa dia dengan pembohongan-pembohongan yang dilakukan dalam hidup dia. Cakap bohong dalam hidup. Ramai lagi orang kita ni hidup cakap bohong. Berbohong di kalangan kita ni sendiri. Janji begini-begini-begini, tiba-tiba tak tunaikan. Bila tak dapat tunai tu, dia mula dalam keadaan sebegitu, dia akan jawab. Dia akan jawab bagi alasan. Berbohong dalam hidup. Pembohongan yang dilakukan ini hingga mencapai cakrawala. Maka ia diperlakukan demikian seperti yang kamu lihat hingga hari kiamat. Jaga-jaga dalam di kalangan kita. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, menjauhkan diri daripada Al-Quran. Setelah mana mempelajarinya? Ini nak kabarkan berita kepada mereka yang... Sebab yang keempat, orang yang dia dah ada dah Al-Quran, tiba-tiba menjauhkan diri daripada Al-Quran. Allahu Akbar. Ni ramai juga ni. Orang kita... Dia daripada dia ni tak boleh baca Quran, boleh baca Quran. Bila boleh baca Quran, tak nak baca Quran. Ada juga demikian. Ada orang yang dah menghafal Quran, dia dah ingat dah Al-Quran. Tiba-tiba dia rasa tak sedap jadi menghafal Quran. Jadi orang yang tak menghafal Quran lagi sedap pada diri dia. Lagi seronok. Dia rasa demikian. Lalu dalam keadaan demikian, dia kena bersedia untuk diseksa kerana Al-Quran yang diberi oleh Allah kepada dia itu dihina dalam keadaan sebegitu rupa pada diri dia. Padahal orang yang menghafal Quran, orang yang ada Al-Quran dalam tubuh badan masing-masing ni, Allah bagi Al-Quran, satu nikmat yang besar dalam hidup. Tiba-tiba, dia tak rasa itu nikmat yang paling besar yang dia ada. Bahkan, dia melawan pula dengan Al-Quran Karim. Perangai dia, pakaian dia, tingkah laku dia, tidak menggambarkan dia sedang, dia seorang yang hafiz, seorang yang menghafal Quran, seorang yang hidup dengan Quran, qurra, seorang pembaca Al-Quran Karim, yang sentiasa dalam hidup dia, tetapi dia sanggup tinggalkan Al-Quran. Tiba-tiba dia sibuk melagu-lagukan lagu-lagu yang entah apa-apa dalam kehidupan dia. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang telah dijelaskan sebelum daripada ni,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada kita mengenai fenomena azab kubur bagi orang yang menjauhkan diri dengan Al-Quran setelah mana mereka mempelajarinya. Belajar Al-Quran, tiba-tiba mereka menjauhkan diri daripada Al-Quran. Dan bagi orang yang tidur ataupun orang yang lengah-lengah terhadap Al-Quran dalam hidup mereka tersebut. Ini di antara sama, perkara yang sama. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami pun pergi hingga mendatangi seorang lelaki yang berbaring dan seorang lelaki yang berdiri di atas kepalanya terdapat batu besar. Lalu batu itu dipukul ke atas kepala dia sehingga kepalanya hancur dan batu itu retak. Perhamburan di sini lalu diikuti dengan batu yang lain diambil dan tidak kembali melakukan tindakan itu sampai kepalanya telah sembuh dan menjadi seperti sedia kala. Ia kembali melakukan sebagaimana yang pernah dilakukan kali yang pertama sebelum daripada ini. Maksudnya, Rasulullah ceritanya dalam peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah, Rasulullah tengok ada seorang lelaki yang kepala dia menghantuk kepala dia ke batu. Pecah kepala dia. Bila pecah kepala dia, kemudian keluar darah-darah ni ditarik, dirobekkan kepala dia. Kemudian tangkuk balik kepala dia. Jadi balik manusia di saat yang demikian. Lalu penjelasan berikut dalam bahagian hadis, akhir hadis, kedua malaikat berkata kepada Rasulullah, adapun lelaki yang pertama yang kamu datangi, hancur kepalanya oleh batu oleh lelaki yang mempelajari Al-Quran. Yang mempelajari Al-Quran. Kemudian menolaknya, tidak mengamalkannya dan lalai mengerjakan solat wajib. Itu disebut demikian. Solat wajib ni sebab yang kelima. Sebab yang kelima. Saya sebut baru Al-Quran Karim. Rasulullah kata, bila ditanya malaikat Jibril, siapa orang macam ni? Yang ada orang yang pegang batu besar, hantuk ke kepala orang, pecah berderai kepala tersebut, tangkuk balik, jadi balik manusia. Jadi balik kepala manusia ni, tarik, robekkan darah-darah di kepala dia. Kemudian tangkuk balik jadi manusia. Siapa ni? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril jawab terus. Orang ini, katanya Malaikat Jibril, orang yang kamu lihat tama tadi, dihancur kepala adalah lelaki yang mempelajari Al-Quran. Kemudian menghantuk kepala dia. Kemudian menolaknya tidak mengamalkan Al-Quran Karim. Ini yang terjadi pada mereka. Dalam riwayat lain disebut, dan kamu melihat pecah kepalanya, iaitu lelaki yang diajari Al-Quran oleh Allah. Allah bagi ilmu Al-Quran pada dia. Tapi sayang ilmu Al-Quran yang ada pada diri dia tu, dia hina pula Al-Quran Karim. Na'udzubillah min dzalik. Macam mana cara? Dia tak nak belajar, tak nak beramal. Dia bila dapat Al-Quran, dia balik daripada Al-Quran tu, yang menyebabkan dia buat khianat pada amalan-amalan yang patutnya dia jaga dalam tubuh badan dia. Tetapi ia hanya tidur di waktu malam dan tidak mengamalkan pada waktu siang. Dia ada Al-Quran tapi dia tak beramal dengan Al-Quran. Maka diperlakukan demikian hingga hari kiamat dalam kubur sampai dibangkitkan di padang mahsyar Allah. Ibnu Hajar berkata, Ibnu Hubairah berkata, menolak Al-Quran setelah menghafalkannya merupakan suatu kejahatan besar dalam hidup seorang. Ingat betul-betul. Semua di kalangan mereka yang menghafal Quran, saya nak pesan betul-betul. Ingat betul-betul di kalangan kita. Waktu mana kita menghafal Quran dan belajar Al-Quran, tiba-tiba bila nak dilaksanakan ajaran Al-Quran, dia kata tak boleh, tak boleh. Dia rela untuk dianya menolak Al-Quran Karim dalam hidup ni. Kerana mampu terjadinya ialah mendapat di dalam sesuatu yang mengakibatkan dia menolaknya. Maka tak kala mana dia menolak sesuatu yang paling mulia, yakni menolak Al-Quran Karim, ia pun dihukum pada bahagian tubuhnya yang paling mulia, iaitu bahagian kepala. Menghafal Quran ni dan boleh baca Quran ni dekat mana kita dapat? Dekat kepala kan? Tak nampak Al-Quran ni pada dada, tak nampak Al-Quran ni pada tangan, tapi nampak melalui kepala. Oleh kerana demikian, kepala tu dihancurkan. Kenapa dia? Diazab dan diazab dalam kubur. Kerana kamu menolak Al-Quran dalam hidup kamu. Menolak Al-Quran ni macam mana? Tak nak baca Quran. Tak nak hafal Quran. Tak nak jadikan pakaian dia tu pakaian Al-Quran. Tak nak pada diri dia. Dia tolak Al-Quran dalam hidup dia. Waktu tersebut, dia akan menjadikan kehilangan yang amat dahsyat pada dia dan azab yang panjang untuk dia. Ia juga berkata, kemungkinan siksaan itu ditimpa kerana dua sebab. Sebab apa terkena ni? Dua sebab. Yang pertama, meninggalkan membaca Al-Quran. Dan yang kedua, tidak beramal dengan Al-Quran Karim. Dengan Al-Quran ni,
Kita ada, dia ada kaedah dia. Kita dengan Al-Quran. Sebab tu saya ulang banyak kali. Semua di kalangan kita ni kena boleh baca Quran. Tempoh PKP yang kita berada ni, belajar Al-Quran dan ulang dan ulang Al-Quran Karim. Al-Quran ni mesti sentiasa kita baca. Jangan tak boleh baca. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati, tuan-tuan masuk dalam kubur. Ni dengar betul-betul saya sebut pada malam 22 Ramadan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati. Di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk saja dalam kubur, confirm-confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Tak lepas. Di kalangan kita, dalam hidup kita ni, cari orang yang mengajar Al-Quran. Berjumpa dengan mereka. Saya tak boleh baca lagi Quran ni. Tolong bantu saya. Sebut ada anak-anak kita. Tolonglah bantu Abah. Tolonglah bantu Umi. Umi nak baca Al-Quran. Kita sebut demikian. Kemudian, lepas pada itu, kita berusaha untuk belajar. Dan berusaha untuk belajar ni, supaya apa dia? Terhalang daripada terkena seksa kubur. Tapi kalau sekiranya terkena juga seksa kubur ini, kenapa dia? Kerana disebabkan kamu diberi Al-Quran, tiba-tiba kamu tak beramal dengan Al-Quran Karim. Allahu Akbar. Sebab yang kelima ialah suka melengah-lengahkan solat. Menangguh-nangguhkan solat. Sama ada menangguhkan solat tu dalam bentuk yang kita mencuaikan solat. Maksudnya, kita dah tahu dah kena solat. Tiba-tiba kita tangguh. Lewat je pada kita. Ataupun kita ni seorang yang bila solat mula khayal. Bila solat mula meraung je. Masuk pasar raya tu keluar pasar raya ni. Masuk-masuk yang ni pun sama. Bakal bersedialah untuk menerima seksa kubur. Di kalangan mereka sebut. Kenapa dia? Kerana solat ni tak boleh dimain-mainkan. Tak boleh nak dilambat-lambatkan pada kita. Bila masuk je waktu, dalam kita mazhab Syafi'i kita ni, cepat solat terus. Kecuali mazhab Hanafi dan Maliki, mereka menganggap wajib itu berada di akhir waktu, bukan berada di awal waktu. Tapi walau mengalir sekalipun saya nak sebutnya, dalam mazhab Syafi'i kita ni, bila masuk je waktu, solat terus. Solat pada diri kita ni. Jaga, jangan kita ni suka sangat solat menunggu kita. Bukan kita yang tunggu solat. Patutnya kita tunggu solat. Belum masuk waktu lagi dah bersiap dah nak solat. Kemudian ni tanda kita menjaga solat. Tapi kalau dah lama masuk waktu baru nak solat, itu bukan tanda kita menjaga solat, tetapi solat jaga kita. Solat yang pula yang jaga kita. Yang ni yang menyebabkan terdedah besar untuk diazab di dalam kubur berdasar pada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bagi orang lalai menunaikan solat wajib dan tidak menunaikan cara berjemaah dengan umat Islam yang lain, bahkan kepalanya masih lagi terasa berat meninggalkan katilnya ataupun tempat tidur dia, maka balasannya iaitu dipecah-pecahkan dan dihancur-hancurkan kepalanya dalam kubur nanti. Ingat betul-betul ni, masuk dalam kubur meremang mulu rama kita ni, masya Allah, rasa takut sangat kita. Kerana kita letakkan Allah ni ke belakang, kita tak letak Allah ni ke depan. Yang ni yang jadi masalah dalam hidup. Ramai di kalangan kita ni, dia berpendapat bahawa kita ni solat ni bila kita dah ada masa ruang. Jangan demikian. Solatlah pada masuknya pada waktu time dan juga masa yang telah ditentukan oleh Allah. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Subhanahu taala sebut, sesungguhnya solat ini difardukan pada orang mukmin, tertulis di kalangan mereka sebut untuk mereka melaksanakan ibadah solat. Kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu dan anak-anak ibu-ibu sukar untuk jaga solat, ibu sedang memiliki keluarga-keluarga yang bakal diseksa dalam kubur. Bakal diseksa dalam kubur. Kalau mereka mati, confirm-confirm dalam kubur dan tidak seksa. Yang ini kita kena jaga ni. Demikian juga dengan seorang suami. Kalau kalian dapati isteri kalian menangguh-nangguhkan solat, main-main terhadap solat, kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat, kalian kena fikir panjang. Kena fikir panjang terhadap pasangan ini. Kalian jangan biarkan pasangan kalian ini menyebabkan dapat zuriat-zuriat yang malas pula solat. Bahaya sangat dalam hidup kalian. Kalian kena fikir ni. Kalau seorang isteri dapati suami dia yang jenis tak jaga solat, tak jaga dalam hidup dia, kalian kena fikir panjang lah. Isteri ni kena fikir panjang. Kena pergi ke mahkamah, bagi tahu pada mahkamah, suami saya tak solat. Suami saya tak solat. Saya ingat ke dia ni anak Tok Imam, misal contoh. Saya ingat ke dia ni belajar sekolah agama,
Dia jaga solat. Rupa-rupanya suami saya tak solat. Bagi tahu pada hakim, bagi tahu pada mahkamah. Saya minta supaya keadilan untuk diri saya, supaya jangan saya masuk dalam kubur nanti tiba-tiba suami saya ini menjadi, saya menjadi mangsa disebabkan perangai dan sikap suami saya ini sendiri. Ini kena jaga pada diri kita lah. Panjang perbincangan ini, demikian mereka disiksa hingga datang hari kiamat sebagaimana yang telah disebut dalam sebahagian riwayat, dan ia akan diperlakukan sedemikian rupa, dipecahkan kepala dia, dihantuk ke batu oleh orang yang baca, yang tak membaca Al-Quran, yang akan menghancurkan kepala dia tadi, kemudian berderai kepala ni, kemudian tangkuk balik, jadi balik manusia dalam keadaan demikian. Sampai bila? Sampai berlakunya hari kiamat. Selagi mana tak berlaku hari kiamat, seksa kubur ini akan terjadi dan terjadi pada mereka. Allahu Akbar. Disebut pula daripada Amr bin Dinar, seorang lelaki dan penduduk Madinah, dia memiliki saudara perempuan di pinggir kota Madinah. Ni cerita ni, dan cerita yang terjadi ni ditulis dalam kitab Fathul Bari pada jilid yang ketiga pada muka surat 251. Cerita yang berlaku ni disebab seorang lelaki daripada penduduk Madinah, dia memiliki adik-beradik perempuan di pinggir kota Madinah. Perempuan itu mengeluh dan lelaki itu pun menjenguk dia. Lelaki ni bila dia nampak adik-beradik perempuan dia ni sakit dan kerap sangat sakit, lelaki ni pun datang menziarahi dia. Kemudian perempuan itu bila dia datangnya, adik-beradik dia dah datang dah meninggal dunia dia, dan dia menguburkan, dan ia dikuburkan. Ketika mana pulang, dia teringat bahawa ada satu yang tertinggal dalam kubur saudara perempuan dia. Bila balik-balik, dicerita oleh dalam kitab Fathul Bari ni cerita, bila dia balik saja, tiba-tiba terasa cari anak kunci kereta kot, hilang. Allah, dia pun rasa bunyi, tertinggal dalam kubur tu. Kunci rumah, kunci kereta, kunci misal contohnya, yang tertinggal dalam tersebut. Dia pun minta tolong pada kawan dia, lelaki juga. Lelaki itu berkata, maka kami pun pergi semula ke kubur itu, menggali kembali kuburan itu, dan mendapatkan barang yang tertinggal. Bila gali, kubur yang terjatuh ni jumpa balik. Lalu dia berkata pada kawan dia, jauh sikit daripada sampai pada saya, saya dapat lihat keadaan saudara perempuan saya dalam kubur. Dia kata, pergi jauh sikit, saya nampak saudara perempuan saya, adik-beradik saya dalam kubur ni sedang berada dalam keadaan tertentu. Saya nampak dia sebut. Bila nampak begitu, dia pun mengangkat sebahagian tanah yang ada pada kuburnya, dan ternyata ia mendapati api yang menyala dalam kuburan tersebut. Dia tengok ada macam pelik je kubur ni, dia angkat je tiba-tiba keluar api daripada kubur, baru ke bumi, tiba-tiba keluar api. Ia pun kembali menutupi kuburan itu, dia pun tutup balik. Dah keluar api tu, dia tutup balik. Kemudian dia balik semula berjumpa dengan ibu dia. Timbus terus. Dia pun balik tanya pada ibu dia. Dia kata, ibu, bagaimana sebenarnya anak ibu yang perempuan ni, sebenarnya ibu berpandangan macam mana? Lalu ibu dia tanya balik, kenapa kamu tanya soalan yang demikian? Padahal kan dia telah hancur kan? Mati kan? Dia dah mati dah. Kenapa kamu tanya soalan yang demikian? Lelaki tersebut menjawab, sebenarnya supaya ibu cerita sikit tentang keadaan adik-beradik perempuan saya ni selama dia hidup, ibu tolong cerita sikit pada kami bagaimana keadaan pada dia waktu mana dia hidup dahulu, wahai ibu. Ibu dia pun terang. Ibu dia jawab, adik-beradik kamu ni yang perempuan ni, dia suka sangat melambatkan solat. Semayang dia dekat dengan asar, baru semayang zuhur. Dekat dengan maghrib, dia baru nak semayang asar. Orang yang jenis demikian. Dan dia pula, kalau dia solat, dia tak ambil wudu. Perangai dia pelik sungguh, perangai yang ada pada adik-beradik kamu. Kemudian adik-beradik kamu perempuan ni, yang mati, yang meninggal dunia ni, dia pula rajin pula pergi ziarah rumah jiran-jiran tetangga, dan telinga dia ni sibuk mendengar rahsia-rahsia rumah tangga mereka. Lalu dia akan mula forward dalam Facebook, Instagram dia, dalam Twitter dia, dia share kepada orang ramai tentang keburukan jiran tetangga ini sendiri. Allahu Akbar. Ini perangai manusia yang sedemikian rupa yang menyebabkan dia terkena dengan seksa kubur ini sendiri. Tuan-tuan, ada beberapa belas sebab kenapa terkena seksa kubur. Dan insyaAllah kita akan sambung pada malam-malam yang indah di saat mana dalam bulan-bulan sebegini. Mari mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita
untuk kita memahami sebab apa yang menyebabkan kita ni boleh terselamat daripada keadaan yang demikian waktu mana kita dalam kubur nanti. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah rahmati perjalanan hidup kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashrah lana sudurana wa hassin akhlaqana. Wa yassir lana umurana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma irzuqna laylatul qadr. Allahumma irzuqna laylatul qadr. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikan najihin fid dunya wal akhirah. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan. Dan kita beli dan kita wakafkan sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi-bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau, selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.